You pandai? No, no. You lagi pandai pada I. Ayo lagi pandai pada you kan? Yeah. Anyway, kita bersama dengan Hazama. Hazama. Thank you for inviting me. Meletup rindukan Hazama. Yes, I know. That's why I come here. Wow, really? So amazing. Yes. Hazama. Yes. Thank you so much for coming with your olive oil. Yes. Thank you. Olive oil, ha? Olive oil. Ma, pakai spek, ma. Ketumbit tu. No, this is not ketumbit. That's what? This is my susu. Bukalah glasses. Ya, yeah, aduh. Korang dengkilah. Aku baru nak buka handsome. Sekejap lagi, ma nyanyi pakai. Okay. Ma, nanti berjangkit. Okay. Ha, nampak dia dah keluar. Tapi okay, tapi sebenarnya kenapa Meletup Rindukan Hazama sebab lama selepas lagu Malaikat. Malaikat. So now keluar dengan Sampai Mati. Dan Sampai Mati ni pula, masya-Allah dia punya sedap. Dia punya susuk dia. Terkeluar dekat mata. Terkeluar dekat mata. Ah, cerita lama. Lagu siapa, Mak? Siapa dapat bila dapat kenapa lama sangat lepas Malaikat lagu ni keluar? Sebenarnya yang cerita mana? Dia macam ni. Kadang-kadang okey, cerita dia lagu ni ciptaan Omar K. Ciptaan sepenuhnya Omar K dan Audimo. Kita buat lagu ni sebenarnya adalah untuk sesebuah OST yang keluar dekat nilah. Okey, faham. Dan saya dapat job ni pun last minute. So bila saya dengar lagu tu, saya rasa macam lagu ni menarik. Dan saya pun setujulah. Dan saya nyanyi menggunakan hati. Nampak? Nampak. Orang nyanyi guna mulut, dia guna hati. Yes. Tapi okey, kalau katakan ni drama yang dah habis kan, drama yang dah habis. Dah habis. Okay, sekarang ni music video pun dah baru dah habis. Alhamdulillah dah keluar dah. Shoot semua. Yes. Kenapa ambil Dewi baru ke tak ambil Dewi lama? Macam mana? Kenapa ambil Dewi remaja baru tak ambil Dewi remaja lama? Oh. Dewi remaja lama nak tanya kenapa Dewi remaja baru? Dah tak laku ke? Bukan. Kita bagi peluang. Bagi peluang. So kita pun rasa macam itu pun kali pertama. Apa kita menggunakan heroin. Ha ni music video sudutan sikit ni. Siapa heroin, nama dia tu? Reisha Manshaha. Reisha Ukeshah. Tendros. Reisha Resros. Ni apa konsep music video ni? Jalan ceritanya macam mana ni? Apa jalan cerita ni? Dia, okey, dia mengisahkan tentang masa ni dunia ni nak hampir musnah lah. Sampai mati. Sampai mati walaupun dunia ni hancur binasa. Tapi cinta dia terhadap seorang tu macam membuatkan dia jalan juga. Logik ke? Itulah nama dia video clip. Tak ada logik sangat. Music video tak ada. Video tak ada yang ni lah. Oh, ni macam mimpi imaginasi lah ni. Wah, kena pula ke? Metafora dia. Dapat pegang tangan. Jadilah. Dia batalkan semayang aku. Seronoknya. Berpeluh-peluh tangan. Harap tak ada siapa yang marah. Tak ada. Ya. Oh, lepas kau pegang tangan, kau pukul dia dengan ni pula. Tak apa, Bil. Ini antara scene yang cabar juga. Gempak ke? Tahu tak apa, Bil. So, you peluk ke apa? Tak bukan. Dia banyak guna grafik yang macam hujung-hujung dunia. Sebenarnya ni video klip saya yang pertama menggunakan green screen. Green screen? Yes. Dan saya menggunakan apa satu teknik lagi. Teknis Hanis Zalika. Hanis Zalika ada juga? Tak, teknik dia je. Yang gantung tu, yang ikat. Itu bukan Hanis. Itu Hanis. Alah, cuba aja. H-A-N-I-S. Hanis! Hanis Zalika lah! H-A-N-I-S. Lebih kurang macam itulah. Ma. Right. Okay. Silakan. Sila. Apa soalan? Cukup lah pasal lagu ni. Pasal mana boleh? Pasal mana lain? Boleh tanya je. Tengah jujur ni. Tengah jujur. Okay. Tanya. Tahu nak tanya apa. Orang tengah jujur, tanya ni. Apa? Bila? Belum kahwin lagi. Tak nak kahwin. Saya memang tak nak tanya pasal kahwin. Sebab saya fedak lah orang tanya pasal kahwin. Nak kahwin. Kan sekarang banyak orang bercerai. Sabar-sabar. Yang aku cakap kau tepuk aku kenapa? Tak bagi tahu je. Aku nak cakap lagi. Sekarang banyak orang bercerai. Jangan goda saya. Jadi sekarang kita just take our own sweet time, treasure our life and you know, enjoy. I agree. Really? Kenapa you nak angry? Agree lah. I ingat dia cakap macam tu, you angry bila? Plannya bila? Tak ada plan kan? Tak ada plan. Wah, masa, ada. Ada one lah. Ada one. I plan ataupun tak lah. Ada one. Tapi apa-apa pun, kita minta peminat-peminat semua doa lah. Untuk Hazama. Kalau jodoh dia cepat sampai, cepatlah. Kalau sampai tak, mati. Mungkin anda sedang menonton ni ada peluang lagi. Untuk bersama dengan Hazama. Ni jujur saya beritahu lah, saya ni tak adalah apa handsome sangat. Tapi manis tu ada. Siapa rugilah siapa tak dapat saya tu. Handsome tak apa-apa sangat, manis tu ada. Kelas ketumbit. Tapi kan okey, ni ikhlas dari saya. So, dah banyak kali jumpa Hazama. Saya rasa orang ketepikat dengan karakter dia, personality dia. Kelakar tau. Sebab siapa yang nak dengan Hazama ni sentiasa terhibur. Macam inilah kita simpulkan. Full package saya ada dekat Hazama.
What the hell? Macam ni, sebab saya ni charming, cute, bubbly, kelakar. Apa sebab korang macam up diri sendiri yang malam ni? Bubbling. Tak, ingatkan nak bawa bubbly, bubbly. Ingatkan nak bawa. Lepas tu aku ni minus apa tau, tak pandai nyanyi je. Tapi kau ada semua, Ma. Kau handsome, bubbly, kelakar. Lebih kau. Aku cakap bubbly. Apa bubbly tu? Bubbly tu kira macam banyak cakap. Tak payahlah, tak payah yang putih sangat lah dengan aku Melayu. Cakap Melayu je, bubbly tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak ajak terima kasih kepada Ma. Mungkin ada last word, Ma. Silakan. Okey, saya nak ucapkan. Word of the day, bubbly. I want to bubbly you all. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang mengundi lagu saya, support lagu saya sampai mati. Dan kalau boleh lepas keluar lagu video klip ni, bolehlah korang semua banyakkan. Terima kasih Azamah. Okay, thank you Azamah. Okay, Nada. Thank you